Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mengucapkan selamat datang kepada ayah bunda yang sudah bergabung menjadi keluarga besar PAUD ITI Ihsanul Amal. PAUD ITI Ihsanul Amal mempunyai beberapa program keunggulan, khususnya pada pembelajaran Al-Quran. Pada pembelajaran Al-Quran, PAUD ITI Ihsanul Amal menggunakan metode WAPA, yaitu pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan metode otak kanan dan dengan irama Hijaz. Selain pembelajaran WAPA, ada juga pembelajaran tahfiz, yaitu tahfiz surah, hadis, dan doa-doa pilihan. Dalam menumbuhkan rasa cinta pada Al-Quran dapat dilakukan dengan menggunakan metode otak kanan. Bisa dengan cerita-cerita Nabi, dengan kartu huruf, gerakan tubuh, nyanyian, dan lain-lainnya. Insya Allah, dengan menerapkan hal tersebut, ananda di rumah akan tumbuh kecintaannya terhadap Al-Quran. Demikian penyampaian dari Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.